Nah, itu dia, roller coaster yang paling luar biasa. Ada bagian melingkar, belokan luar biasa, dan naik tinggi sekali. Masalahnya adalah... Kalian harus tinggi ini untuk menaikinya. Sepertinya aku kenal seorang profesor yang bisa membantu kita untuk hal itu. Ini akan mengubahmu menjadi orang dewasa. Tapi, apa kamu yakin kamu mau melakukan ini, Mila? Tentu saja. Kalau begitu, ini dia. Oh, Mila besar sekali. Mila, kamukah itu? Oh, bukan. Aku bibinya Mila. Wah, kalian terlihat mirip. Omong-omong, kamu cukup tinggi. Selamat menikmati. Yeay! Woohoo! Bagaimana? Luar biasa. Karena aku sudah dewasa, aku bisa melakukan apapun. Dewasa? Ayo, Morphle. Siapa yang mau menaiki lumba-lumba? Aku! Aku mau! Maaf ya, Nona, tapi kau terlalu besar untuk menaiki lumba-lumba ini. Oh. Ayo kita pura-pura jadi guru, Morphle. Maaf, Nona, tapi kau tidak bisa masuk ke dalam. Aku bibinya Mila. Aku dengar kamu sedang berkunjung, tapi Mila tidak ada di sini. Dan aku harus kembali ke kelas. Sampai jumpa. Jadi orang dewasa mulai benar-benar membosankan. Ini taman bermain anak-anak, Nona. Aku harus memberimu denda. Oh, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa bayar ini. Aku tidak punya uang. Maka, kusarankan untuk cari pekerjaan. Cukup sudah. Aku tidak mau menjadi orang dewasa lagi. Apa kamu yakin kamu mau jadi anak-anak lagi? Aku sungguh yakin ingin menjadi anak-anak lagi. Kamu sudah dengar? Dengar apa? Mereka membangun roller coaster baru. Kali ini bahkan lebih besar lagi. Itu bagus. Apa kamu tidak mau jadi besar agar bisa naik lagi? Tidak mau. Jadi orang dewasa itu tidak semenyenangkan yang kukira. Aku akan menikmati jadi anak-anak selama yang aku bisa. Kena, kamu jaga. Kemari kamu. Adalah pahlawan super terkuat. Aku bisa mengangkat mobil ini dengan mudah. Morphle, ayo kita bantu mereka. Aku juga seorang pahlawan super dan aku bisa terbang. Wih, wuhu! Tolong! Tolong! Barky cuma mau main. Dia tidak akan menggigit. Cepat usir dia dari sini. Jangan
mengganggu wanita itu, Bapak. Terserah. Terima kasih banyak, pahlawan super. Pada siapa aku bisa mengucapkan terima kasih? Siapa nama kalian? Aku. Kami tidak bisa beritahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Dan kami memiliki identitas rahasia. Kembalikan piala-piala itu. Tapi aku tidak pernah dapat piala di sekolah. Iya. Sekarang aku jadi penari balet nomor satu di wilayah ini. Oke. Ini ku kembalikan penghargaannya. Tidak. Kau boleh simpan yang satu itu. Tulisannya terbaik karena sering tertangkap. Kita sang juara, Stan. Iya. Kita sudah di sini bersama orang-orang yang menyelamatkan semua piala kota. Kami punya pertanyaan untukmu. Siapakah kalian? Kami tidak bisa memberitahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Kami memiliki identitas. Aku Troy. Aku April. Marvel. Marvel menggambar T-Rex. Kelihatannya bagus, Marvel. Tapi kurang ekornya. T-Rex punya ekor. Dan aku tidak ingat seperti apa rupanya Pteranodon. Kita harus kembali ke masa lalu dan mempelajari dinosaurus. Yeah. Kakak waktu, apa kamu bisa kembalikan kami ke zaman dinosaurus? Ayo kita ambil gambar dinosaurus yang bagus. Morphle, berubahlah menjadi Fotosaurus. Foto Mila. Bagus. Lihat Morphle, Pteranodon. Lihat, mereka memiliki moncong yang panjang dan sayap abu-abu. Dan baling-baling helikopter. Wow, itu dinosaurus yang sangat aneh. Lihat, Morphle, itu adalah T-Rex. T-Rex itu sungguh besar dan giginya pun juga besar dan mengenakan sepatu luncur. Aku belum pernah melihat dinosaurus yang seperti itu. Nah, ayo kita cari dinosaurus yang lain, Morphle. Lihat, Morphle, Argentinosaurus. Besar sekali. Benar, Morphle. Mereka sangat besar dan punya leher yang sangat panjang. Lihat, Morphle, dia akan menjulurkan lehernya untuk menggapai daun itu.
Hah? Apa yang dia lakukan? Apa kamu mendengar suara tawa itu, Morful? Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo kita ikuti Argentinosaurus itu. Orful! Orful, ternyata itu kamu ya? Teradaptor dengan baling-baling helikopter. T-Rex mengenakan sepatu luncur. Jangan khawatir, karena kamu, kami dapat foto yang luar biasa. Apa kamu mau lihat? Aku harus melakukan sesuatu, Morphle. Tapi itu rahasia. Kamu tidak boleh ikut. Morphle mau ikut? Maaf ya, Morphle. Tapi tidak boleh. Dadah, Morphle. Mila! Mila! Oh, ada apa, Morphle? Tidak tahu. Maaf ya, Morphle. Mila! 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 Ada apa, Morphle? Mila di sini? Tidak. Maaf ya. Hari ini aku belum melihatnya. Apa? Tidak. Mila tidak ada di sini. Mila di kebun binatang. Tidak, Morphle. Dia tidak ada di sini. Tidak ada Morphle. Di mana Mila? Di mana Mila? Morphle menangis. Tidak di kotaku. Ayo Morphle, pasti Mila sedang menunggumu di rumah. Jangan sedih dulu, Morphle. Kamu belum memeriksa halaman belakang. Kejutan! Mila! Selamat ulang tahun, Morphle. Nah, sekarang buka kadomu. Dylan tidak pernah tidur, tapi kamu harus tidur 10 jam per hari. Sekarang waktunya memberantas kejahatan setelah kamu menggosok gigi.